Inilah dia pesawat tempur taktis siluman segala cuaca dari Amerika Serikat. Pesawat ini adalah Lockheed Martin F-22 Raptor. Sebagai hasil dari program Advanced Tactical Fighter, F-22 didesain untuk mengemban peran utama sebagai pesawat tempur superioritas udara, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan pertempuran darat, peperangan elektronik, dan sinyal intelijen. Lockheed Martin sebagai kontraktor utama bertanggung jawab untuk memproduksi sebagian besar badan pesawat berikut sistem persenjataan serta melakukan perakitan akhir. Sedangkan Boeing sebagai mitra bertanggung jawab untuk memproduksi sayap, badan bagian belakang, integrasi avionik, dan sistem pelatihan pilot serta perawatan. Pesawat ini direncanakan untuk menggantikan F-15 Eagle sebagai komponen penting dari kekuatan udara taktisnya. Kombinasi dari teknologi siluman, kinerja aerodinamis, dan sistem avionik yang dimiliki oleh F-22 memungkinkan kemampuan tempur udara yang belum pernah ada sebelumnya. Pesawat F-22 Raptor terbuat dari material 39% titanium, 24% komposit, 16% aluminium dan 1% termoplastik berat. Pada kokpit dilengkapi dengan 6 warna liquid crystal display. Layar multifungsi proyeksi primer Kaiser Electronics memberikan pandangan rencana udara dan situasi taktis darat termasuk identitas ancaman, prioritas ancaman dan informasi pelacakan. Pesawat ini dibekali dengan mesin turbofan ganda Pratt & Whitney F119PW100 yang memiliki kemampuan pengarah daya dorong. Pengarah ini bisa mengatur perputaran aksis pitch sampai sekitar 20 derajat. Daya dorong maksimum mesin ini masih dirahasiakan, namun diperkirakan sekitar 35.000 lbf per turbofan. Kecepatan maksimum pesawat ini diperkirakan sekitar Mach 1,2 ketika dalam supercuise tanpa senjata eksternal. Dengan afterburner, menurut Lockheed Martin, kecepatannya lebih dari Mach 2,0 atau 2.120 km per jam. F-22 juga bisa bermanuver dengan sangat baik pada kecepatan supersonik maupun subsonik. Penggunaan pengarah daya dorong membuatnya bisa berbelok secara tajam, dan melakukan manuver ekstrim seperti manuver Herbst, Cobra Pugachev, dan Kulbit. F-22 juga bisa mempertahankan sudut menyerang konstan yang lebih besar dari 60 derajat. Ketinggian terbang juga memengaruhi serangan. Kemampuan terbang pada ketinggian yang lebih tinggi dari pesawat lain merupakan salah satu faktor penentu kemenangan mutlak F-22 pada latihan tersebut. F-22 menggunakan radar AN/APG-77HSA yang dirancang untuk operasi superioritas udara dan serangan darat yang sulit dideteksi pesawat lawan. Menggunakan aperture aktif dan dapat melacak beberapa target sekaligus dalam cuaca apapun. AN/APG-77 mengganti frekuensinya 1000 kali setiap detik, membuatnya juga sangat sulit dilacak. Radar ini juga dapat memfokuskan emisi terhadap sensor lawan, membuat pesawat lawan mengalami gangguan. Pesawat ini bisa menandakan target untuk pesawat F-15 dan F-16, dan bahkan dapat mengetahui pesawat apa yang sedang ditargetkan pesawat kawan, jadi bisa membuat pesawat kawan tidak mengejar target yang sama. F-22 dibekali senapan M61A2 Vulcan dipasang secara internal atas air intake. Pesawat ini memiliki 4 cantelan di sayap, masing-masing dapat membawa beban 2.270 kg. Dan dapat dipasang rudal atau tangki bahan bakar eksternal. F-22 dirancang untuk membawa peluru kendali udara ke udara yang tersimpan secara internal di dalam badan pesawat agar tidak mengganggu kemampuan silumannya. Pesawat F-22 Raptor memiliki panjang 18,9 meter, tinggi 5,1 meter, rentang sayap 13,6 meter. Berat kosong pesawat ini adalah 19.700 kg dan berat maksimum saat lepas landas 38.000 kg. Dengan dua mesin Pratt & Whitney turbofan F119PW100 dengan afterburner dan nozzle vektor dorong 2 dimensi, pesawat ini dapat melaju dengan kecepatan maksimum Mach 2,0 dan memiliki jarak jangkauan lebih dari 1.850 mil jangkauan feri dengan dua tangki bahan bakar sayap eksternal. Pesawat ini diawaki oleh satu orang kru. Bagaimana tanggapan kalian tentang pesawat ini?